aku ada urusan sebentar. Kamu tidur aja duluan, gak usah nungguin aku. Ya. Ya. Hati-hati ya, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Papa kok gak bilang mau datang? Hafiz kan bisa jemput Papa di airport. Duduk. Papa kaget mendengar kalian mau bercerai. Masalah apa sih? Hafiz tidak mau bercerai dengan Mahda, Pak. Ini cuma masalah salah paham kok, Pak. Hafiz. Iya, Pak. Kamu temui Mahda. Selesaikan urusan kalian baik-baik. Malam ini Papa akan nginap di hotel. Tapi besok Papa akan tinggal bersama kalian untuk sementara. Aida pulang ke rumah. Aduh, ibu jangan bercanda deh, Bu, malam-malam gini. Iya, ini makanya ibu mau kasih tahu kamu. Aida hamil. Ngakunya sih, hamilnya anaknya Hafiz. Iya, udah, oke. Okay. Ibu tenang dulu ya, jangan panik. Ya, Bu, ya? Ya, wes. Oke. Jadi gimana sih? Saya itu kan bilangnya tinggalin aja di kampung. Kenapa kamu bawa lagi ke sini? Hah? Jawab! Tapi Bu, Aida sedang mengandung anaknya Mas Hafiz. Hamil. Kamu jangan bercanda sama saya. Saya serius, Bu. Dan saya nggak tega kalau pisahkan Aida dengan suaminya. Semua fasilitas yang saya kasih ke kamu, saya akan kembalikan. Ini kunci mobil. Dan ini kunci rumah kontrakannya. Bukan cuma itu. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Saya ikhlas, Bu. Lebih baik saya hidup miskin daripada harus merenggut kebahagiaan Aida. Saya ikhlas Aida hidup bahagia dengan suaminya. Terima kasih banyak atas kepercayaan Ibu selama ini. Keluar! Permisi, Bu. Mas, ya. Ini ada surat untuk kamu. Dari siapa? Dari Pengadilan Agama, Mas.